kalau bisa Pak Menteri dengan Wamen juga habis apa namanya? Habis rapat ini konferensi pers tidak ada ancaman dan tidak ada denda 5 juta gitu. Itu tolong dihapus image itu di tengah masyarakat gitu. Sebab gini, kalaupun dia didenda, toh dia tidak disuntik juga gitu. Kan tujuannya kan agar mereka mau kan. Padahal sebenarnya kan kalau vaksin ini bagus, ya kalau bagus vaksin, akan dicari orang, bahkan berapapun harganya. Gitu. Tapi kalau vaksin tidak bagus, gratis pun orang nggak mau gitu. Nah ini kan kerja kita sama-sama ini, Bapak dengan komisi ini, bagaimana menyadarkan masyarakat gitu ya, dan mensosialisasikannya gitu ya. Tolong nanti Pak, yang tadi itu kalau bisa, jangan ada ancaman-ancaman ya tadi, kasihan masyarakat kita ini gitu. Toh mereka bayar juga tetap divaksin kok. Ya istilahnya kan tujuan kita kan istilahnya agar mereka mau. Banyak cara lain selain ancaman. Ya, selain denda, selain apa gitu, banyak cara gitu.